Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya di channel Stella Kim. Hari ini waktunya kita main Ghost War. Nah Stella Kim mau kasih tahu nih buat semuanya yang main game Ghost War, buruan ya, ada update terbaru nih. Terus season kemarin yang season 13 udah finish ya, walaupun belum sampai bisa ranking yang tinggi, tapi Stella Kim bakal terus berusaha lagi di season 14 yaitu di season 14. Semuanya juga semangat ya. Terus ngomong-ngomong yang ingin jadi clan atau masuk di kelompoknya Stella Kim, jadi biar bisa mabar bareng, karena Stella Kim cariin kenapa tidak ada ya. Teman-teman semuanya pada offline. Ayo pada ngapain aja di rumah ya. Oke, kira-kira ada 30 orang ya yang sudah Stella Kim add. Mari kita cek ya kenapa tidak pernah online. Ayo kemana saja. Oke, jadi ini update barunya. Wow, udah ada banyak banget ghost-ghost ultimate-nya ya. Udah keren-keren banget sih. Wow, si kelinci gila lagi nari-nari di atas. Lucu banget, dia jadi ikon gitu. Oh ya, ini dia ada juga. Namanya Vampire Singyu Skin Open. Jadi untuk skin vampire-nya yang ada di Vampire Tower itu juga ada baru dan keren banget. Jadi udah bisa pakai skin seperti bajunya si Ian yang Guardian itu. Teman-teman juga bisa langsung beli dan tukarkan kalau misalnya teman-teman udah dapat poinnya atau jewelnya. Keren kan? Keren banget ya. Nanti teman-teman yang udah Stella Kim add jadi teman, itu kemana nih? Kenapa tidak pernah ada? Ini Stella Kim bacain ya. Ini ada King William Moss, level 11. Tapi jarang banget lihat dia online. Terus ada juga, ini Stella Kim kasih hati deh. Terus ada juga, ini sih dari Korea ya. Number 1 Chuan, ini kok. Annyeonghaseyo. 친구 축하해 주셔서 감사해요. 사랑해요. Ada juga dari Korea, level 14 Bidan. 안녕하세요, 비단. 친구 축하해 주셔서 고마워요. 사랑해요. 하트도. Stella Kim bacain yang dari Indonesia aja ya. Level 7 ada Na Jin Yong. Ini harusnya dari Indonesia. Mungkin dia pakai nama Korea atau orang Korea yang di Indonesia ya. Halo Na Jin Yong. Na Jin Yong ini dia level 7. Terus ada poinnya dia untuk rank battle-nya dia 58. Stella Kim kasih hati. Oke. Terus ada Zahra. Zahra kemana aja? Udah level 10 lah, tapi hebat nih, udah level 10. Last scene 11 jam yang lalu. Wah, berarti ini masih online ya semuanya ya, oke. Cuman mungkin jam online-nya beda sama Stella Kim, jadi tidak bisa bertemu. Mudah-mudahan lain kali bisa sama ya. Oke, Zahra juga Stella Kim kasih hati ya. Sarayo! Terus ada juga Tikel. Ini dari Indonesia dengan profile picture-nya si Kang Lim. Ayo, ini level 7 tapi tidak pernah main rank battle, jadi masih poinnya 0. Tikel, sarangyo, klik, Stella Kim kasih hati. Terus ada juga nih dari USA, namanya Chun Hwa, sepertinya orang Korea di Amerika, jadi level 29. Wow, tinggi banget nih. Thank you very much. Terus ada juga One Piece, ini juga dari Korea, Stella Kim pass aja ya. Stella Kim bacain yang dari Indonesia aja, oke? Ada juga Pori TV. Nah, ini dia nih. Dari Indonesia pasti nih, Azalia level 8 dengan poin 20. Nah ketahuan nih, loginnya yang paling terakhir itu 7 hari yang lalu. Nah kemana aja nih, satu minggu lebih udah tidak main Ghost War. Makanya kalau Stella Kim cari tidak pernah ketemu. Oke Azalia, biar ingat main Ghost War, Stella Kim kasih hati juga ya. Terus ada juga level 8 T-Rance. Itu dia rank battle-nya 78, level 8. Halo T-Rance, kapan nih main Ghost War-nya? Udah 9 hari yang lalu ya, tidak login. Kapan main bareng sama Stella Kim? Stella Kim tunggu loh. Terus ada lagi level 7 dengan rank point-nya udah silver 320. Leon Raymond. Halo Leon Raymond, kapan nih main? Udah 9 hari yang lalu ya, terakhir login-nya. Main lagi ya, Stella Kim kasih hati nih biar ingat. Oke. Ada juga ini dari Indonesia, Sunny X Candy. 11 hari yang lalu terakhir melihat. Jadi di manakah Twinkle kalian semuanya? Makanya Stella Kim cariin selalu tidak ada. Juga ini dari Korea semuanya. Stella Kim kasih hati dulu ya. Sebentar. Oke. Nah, ini ada lagi nih. Level 10. Padahal point rank battle-nya udah silver 354, namanya Purba 11. Purba 11. Jadi udah 1 bulan lebih. Kemanakah dirimu? Oh, jangan tinggalkan Stella Kim sendirian. Stella Kim tidak bisa main bareng jadinya. Oke, Stella Kim kasih hati ya. Ada lagi juga. Hah, ini lebih parah lagi. Ini 45 hari yang lalu. Jadi hampir 1 bulan. 1,5 bulan. Kian Divat 1012.
dengan rank battle point 25. Jangan pergi tinggalkan Stella Kim. Kemudian ada lagi dari Indonesia juga. 2 bulan sudah dia meninggalkan Ghost War, teman-teman. Level 8, Mars 9999, Rafa VIP. Dengan rank pointnya udah tinggi banget padahal nih. Dia udah 1181. Wah, sayang banget ya. Udah 2 bulan lebih loh. Padahal kalau 2 bulan itu dia main terus, pasti Stella Kim udah kalah nih. Oke, Stella Kim kasih hati deh, biar ingat. Ya udah, yang lainnya juga ada Riva, ada Alice, dan juga Spellman ini juga. Udah 2 bulan lebih, jadi Stella Kim kasih hati ya, biar ingat. Clan, jadi Stella Kim sebenarnya udah buat sih clan-nya Stella Kim. Jadi masih membernya masih 18 orang, dan Stella Kim bakal main bareng sih nanti kalau sampai semuanya udah sering banget aktif, nanti Stella Kim bakal sering-sering main bareng online ya. Oke, jadi sekarang waktunya kita main ya. Oke, jadi Stella Kim bakalan kita ambil dulu reward-rewardnya. Slenderman. Oke, sekarang Stella Kim langsung aja main ya. Oke, kita lihat trainingnya dulu. Seperti biasa, kita training juga kan. Jadi, semuanya kita selesaiin dulu. Dan karena Stella Kim rajin banget loh training, jadi makanya udah lumayan nih. Yang Garudian juga udah hampir full. Terus untuk Heron. Ultimate Heronnya juga lagi. Stella Kim tuh sukanya kumpulin, jadi kalau misalnya Stella Kim udah suka ghost makhluknya tuh yang misalnya 4 ini, Stella Kim pasti terus yang Stella Kim training itu yang 4 itu dulu, teman-teman. Kalau teman-teman gimana? Nanti tulis di komen ya, kita sharing-sharing gitu. Oke. Karena Stella Kim belum beli Soul Pass, jadi masih baru bisa 3 aja. Oke, sekarang Stella Kim sih udah siap. Mari kita bertarung. Oke, sekarang Stella Kim udah mau siap-siap ke Vampire Castle. Jadi Stella Kim mau ganti dulu kartnya Stella Kim ke yang ada Ian Garudiannya ya. Karena kemarin waktu itu ada larangan, jadi kita pakai dulu dia di sini aja deh. Oke, terus Garudanya di sini. Oke. Dan kita mulai. Kekuatannya 6,5, oke, masih sedikit rendah ya. Stella Kim coba naikin lagi. Mari kita lihat ghost energy-nya. Oke, dan kita ganti. Tidak apa-apa deh, sepertinya ini cukup. Oke, langsung aja Stella Kim berangkat ya ke Vampire Castle. Oke. Kita lihat My Vampire, kita lihat Vampire Stella Kim. Nah, Stella Kim sudah berhasil beli yang atasannya itu, atasan Garudanya itu. Tapi bawahannya belum, karena Stella Kim, coba kita lihat cukup atau tidak ya, bawahannya. Yang mana ya? Inikah? Oh, udah cukup nih uangnya Stella Kim, sebentar. Yang mana ya yang Garuda ini? Inikah? Bukan, ini Heron. Oke, Stella Kim mau coba yang Garuda. Stella Kim mau beli nih. Oke, udah belikan, jadi Stella Kim bisa pakai equip. Terus coba Stella Kim mau dying ini ya, coba. Oh, jadi warnanya bisa berubah-ubah gitu. Jadi, aduh, pinginnya sih yang pink gitu. Tapi kuning bagus juga sih ya. Yaudah Stella Kim, oh ini bukan kuning, jadi yaudah deh Stella Kim korbankan lagi 20 jewel. Mudah-mudahan dapet yang warna kuning. Please. Yes. Beruntung banget. Jadi emang Stella Kim ingin banget. Wow, jadi udah bagus banget ya. Udah seperti Garudian, seperti Garuda yang emas-emas gitu. Udah rambutnya juga udah ganti. Stella Kim juga udah senang banget. Terus kita lihat sekarang yang ini. Kalau ini sepertinya tidak terlalu bagus ya.
Bagus banget. Oke. Kalau skinnya udah dulu deh. Nanti abis uangnya Stella Kim. Kalau misal di sini terus, pasti suka belanja-belanja. Kita coba lagi. Treat gacha-nya apa ya? Gacha satu. Stella Kim punya gacha-nya. Oh, Stella Kim juga punya. Oke. Jadi kita pergi aja ke Emerald Shop. Masih belum bisa tukar. Oke. Jadi yaudah, Stella Kim langsung main aja. Kita bisa upgrade juga. Damage-nya kita naikkan. Terus Stella Kim juga mau naikin move speed, damage, dan HP-nya. Oke, dan finish. Oke, Stella Kim. Duh, kenapa celananya Stella Kim belum ganti? Ya udah deh, nanti ganti lagi ya. Oke. Kita langsung aja ke kanan. Enter. Nah, di sini teman-teman tinggal desain aja. Jadi, ghost energinya Stella Kim masih kecil. Ya udah, tidak apa-apa. Kita coba aja yang kecil-kecil dulu. Stella Kim suka urutkannya dari ghost energy. Jadi biar bisa lebih hemat. Kita coba yang kecil-kecil aja tapi banyak. Biasanya lebih manjur. Oke, Stella Kim full. Let's go, start! Vampire Castle. Nah, kalau ini sih udah otomatis kan teman-teman. Jadi ya udah kita tinggal tungguin aja. Yes, yes. 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 Nah, benar kan? Stella Kim udah tahu nih. Jadi strateginya itu adalah dengan pokoknya banyak banget pasukannya, pasti kemungkinan menangnya lebih besar. Oke, jadi kita naik lagi. Event. Kalah. Ya udah. Kita coba lagi. Yang tutup aja deh. Oke, langsung kita battle. Oke, kita coba lagi. Oke, Stella Kim punya 39 Ghost Energy. Dan Stella Kim bakal pakai Marionette Queen. Terus, Stella Kim bakal pakai ini juga. Oke, Ultimate. Oke, pakai ini juga. Terus pakai ini dan ini. Kemudian yang lainnya pakai yang kecil-kecil aja. Yap, 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 yap. Nenek Mago juga ikut. Yap. Dan yep, asa, go, ya, yeah. Let's go, start. Yes, yes. Tuh kan, jadi teman-teman harus mainnya di awal-awal. Jadi sekarang nih, baru-baru buka season itu, buruan langsung main. Dan ini ada bonus trade obtain, oke. Okay. Oh yeah, Stella Kim dapat bonus. Stella Kim akan letakkan di slot 1. Change. Asa! Kita naik lagi di floor 7. Kali ini yang terbuka aja deh. Tuh kan lagi, tidak pernah menang nih di eventnya. Di floor 8, yang kiri aja deh. Oke. Okay. Jadi, Stella Kim bakal pakai tetap yang kecil juga. Tapi banyak. Entah kenapa kalau bawa rombongan itu lebih pede gitu kali ya. Karena takut kalah, jadi suka main keroyok. Oh no, jadi malu deh. Oh oh, ternyata dia udah selesai rest, jadi kita ambil aja. Let's go! Floor 9, start!
satu kan? Dia masih levelnya masih satu aja semuanya, teman-teman. Yakin menang deh, yakin menang. Yes. Yes. Benar kan, teman-teman? Jadi itu adalah strategi dan juga trik dari Stella Kim ya. Oke. Slot yang kedua aja. Oke. Yes. Yes, dapat juga Stella Kim 20 ghost energy. Sekarang kita ke floor masih 9 ya. Oke. Okay. 10, udah floor 10. Yang di sini ada bossnya dua-dua ya. Stella Kim. Tinkle tinkle. Ya udah ini. Enter. Oke. Okay. Yap. Kita suka main kroyok. Orangnya banyak banget. Tapi ghost energy-nya tidak habis-habis kan? Let's go, let's go. Let's go, let's go. Start. Kali ini hebat. Yes, yang dua udah menang. Tinggal yang terakhir ini. Oh, tidak. Jangan kalah. Oh my god. Oh, yang ini kalah satu. Kena Toy Master tuh. Toy Master dia kuat, tapi oh udah tiada juga. Yes, tetap menang. Oke. Okay. Yes. Huh, dapat lagi ini. Kita pindah ke satu aja deh. Nah, sekarang udah di floor 11. Oke. Okay. Sekarang kita coba yang kuat-kuat aja ya, lumayan. Kita coba. Oke, okay. Go! Wah, makin lama, makin naik lantainya, makin kuat teman-teman. Yes. Oke, okay, jadi masih terus bakal main terus Stella Kim sampai selesai. Ghost energy Stella Kim cuma tinggal 16, teman-teman. Jadi harus kita pakai sistem kroyok yang kecil-kecil lagi deh. Kalau tidak bisa-bisa kalah nanti. Karena masih ada bosnya. Lanjut terus sampai ke lantai 12. Oke. Okay. Hah, ghost energy-nya makin kecil. Ya udah, ini harus benar-benar super irit nih. Ya udah, gini aja deh. Coba. Oke. Okay. Percaya diri pasti menang. Yes, 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 yes. Yes, yes. Yes, ayo. Ah, yang tower 3 selalu Stella Kim terancam. Ah. Bukan. Lima, empat, tiga, dua, satu. Finish.
Oh, tuh kan kalah. Jadi goals energinya tuh benar-benar penting banget sih. Oh, Selakim akhirnya dapat gacha, ada satu kali satu buah. Jadi oke. Okay. Hatinya Selakim masih ada 4, teman-teman. Kita main aja terus sampai hatinya Selakim habis ya. Oke, okay, kita langsung yang ke kiri aja deh. Suka yang misteri. Tapi goals energinya itu loh dikit banget. Jadi ya udah. Kita coba saja tetap maju terus, pantang menyerah. Let's go, let's go. Yes, yes, tower 1 udah menang. Tuh kan, benar. Tower 2-nya kalah, dia banyak banget. Oh. Ini tuan masternya juga kuat nih. Ya, kalah nih, selakin. Tuh kan, kalah teman-teman. Gimana nih, ghost energinya habis nih. Yaudah, tetap naik terus sampai ke floor 15. Kita pakai yang torch ini aja. Naik lagi, lantai 16. Let's go battle. Menang nih. Yes. Yes, yes, yes. Kayaknya nyampe nih sampai lantai 20 nih. Lantai 18. Kita coba event. Semangat, semangat. Pasti menang. Yeay, yeay, yeay. Go. Ski, ski, ski. Cheers. Yeah. Menang. Victory. Yeah. Yeah. Yep. Wow, ghost energinya banyak banget nih. Jadi bisa lebih banyak ghost yang hebat-hebat. Kita coba yang ini, Vampire Family. Satu lagi adalah Kumio. Let's go. Yoahimnya Kumio. Ian dikalahkan. Ian, tidak Ian. Cepat Ian menang. Wah, Ian menang. Victory, yes. Wah, ini lebih dari misi Selakim nih. Oke, jadi lanjut aja ya teman-teman ya. Kan kalau rame-rame itu seru sih teman-teman. Seperti main keroyok sih memang, tapi emang Ghost War ini. Yeay! Wah, jarang banget loh Selakim bisa menang terus gini. Jadi Selakim udah tahu nih, jadi salah satu rahasia itu adalah teman-teman harus mainnya tuh di awal-awal. Jadi begitu dia udah update yang new season itu buruan main, karena yang lainnya kan juga diulang lagi, di reset ulang. Jadi teman-teman kemungkinan menangnya itu lebih cepat, lebih banyak gitu kemungkinannya. Oh yeah, tower 1 udah menang. Oh yeah, menang lagi teman-teman. Wow, kali ini happy banget nih. Yes, yes. Wah, banyak banget dia. Yes, yes.
Yes. Okay. Wow, hari ini Sela Kim bisa main sampai lantai berapa nih? Lumayan, menang banyak nih. Okay, kita ganti target ya. Targetnya sampai lantai 30. Oh yeah. Cha. Cepet banget. Yes. Wow. Okay. Kita yang pertama aja. Jadi udah di lantai, sekarang di lantai 28. Lagi rest aja, langsung di lantai 29. Oke, kita. Go. Oh, jangan. Oh, tidak. Dia yang ditawar satu kuat sekali. Karena belum mati, jadi masih menang. Jadi naik sampai ke lantai 30. Wow, targetnya Sela Kim ini melebihi terus loh hari ini. Ada keberuntungan apa ya hari ini ya? Oh, yang kedua udah kalah. Oh, tidak. Bukan, maafkan Sela Kim teman-teman. Ya udah, tidak apa-apa. Walaupun Sela Kim kalah, tapi Sela Kim sudah lebih dari misi target Sela Kim tadi. Sebenarnya cuma sampai di lantai 20. Tapi sekarang Sela Kim udah di lantai 36. Tapi Sela Kim karena hatinya habis dan Sela Kim tidak mau beli, dia mau revive. Jadi Sela Kim go to lobby. Yeah. Oke, terima kasih. Dan kita cek lagi vampire Sela Kim, kenapa belum ganti celana sih kamu? Wait a moment. Ah, tadi Sela Kim belum klik equip ya. Jadi, oke. Jadi Sela Kim coba mau upgrade ya, pakai Sela Kim udah punya 760 nih. Jadi level up. Kita coba upgrade. Wow, langsung naik. Nah, asik. Asik, Sela Kim bakalan level berapa ini? Udah bisa sampai level 11. Tapi bayangkan teman-teman, tadi Sela Kim kan dari level 1. Terus Sela Kim tadi main sampai lantai 36. Sela Kim langsung sekarang udah bisa upgrade ke level 11. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, hari ini Sela Kim udah ditemenin main Ghost War. Lebih dari perkiraan Sela Kim. Tapi Sela Kim senang banget, happy banget. Karena Sela Kim menang banyak. Dan Sela Kim udah upgrade vampire Sela Kim jadi level 11. Dan Sela Kim udah naik sampai ke floor 36. Nanti Sela Kim juga akan main sendiri terus ya. Walaupun Sela Kim tidak upload, tapi Sela Kim juga bakal main sendiri terus. Karena Sela Kim juga pengen nanti itu ada ranknya. Nah teman-teman, kalau klik yang di sini, itu ada rank. Jadi sekarang Sela Kim ini masih 268. Tapi lumayan loh teman-teman, karena biasanya tuh yang di season yang lama itu Sela Kim baru mulai tuh udah 900 ke atas gitu. Jadi udah jauh banget kan. Kalau ini kan masih ada kemungkinan, kalau Sela Kim rajin banget, Sela Kim masih bisa mengalahkan mereka semua. Jadi Sela Kim sih pengen ya sekali-sekali Sela Kim ada di sini, namanya Sela Kim. Jadi ini adalah misi Sela Kim. Sela Kim pengen banget di season kali ini Sela Kim mendapatkan medal yang emas, silver, ataupun yang tembaga ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga kasih semangat buat Sela Kim ya.
Dan terima kasih hari ini udah nemenin Sela Kim sampai main selama ini, main Ghost War bareng Sela Kim. Gimana? Semuanya seru banget kan? Jadi semuanya pasti tidak sabar. Jadi untuk minggu ini Sela Kim juga bakal rajin main di rumah. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya di video gameplay Ghost War sama Sela Kim minggu depan setiap hari Minggu, tentunya di channel Sela Kim. Jangan lupa subscribe, like, dan juga klik tombol notifikasi dan komen yang banyak. Bye bye, sarangnya yo. Mwah. Yeay.